Saudara, bagian yang pertama saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu sosok dari Soren Kierkegaard yang pikirannya kita akan bahas di dalam hari ini. Nah, kita lihat slide yang berikutnya ada lima poin yang akan saya bahas. Yang pertama, Soren Kierkegaard adalah seorang pemikir yang dipengaruhi oleh teologi Lutheran. Jadi dia berasal dari Copenhagen, Denmark, dan gereja yang mayoritas pada waktu itu adalah gereja Lutheran. Jadi Kierkegaard melalui ayahnya sangat dipengaruhi oleh gerakan yang namanya adalah Pietisme, satu bagian dari gerakan teologi Lutheran. Nah, saudara sekalian, ayah Kierkegaard bernama Michael Pedersen Kierkegaard. Dia adalah seorang figur yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan Soren Kierkegaard. Michael Pedersen tadinya adalah orang miskin dan kemudian bekerja sebagai seorang penjaga gereja. Nah dari situlah dia mendapat nama Kierkegaard atau halaman gereja. Lalu ayahnya ini suatu ketika diasuh oleh saudaranya dan dibesarkan, dilatih berdagang sehingga akhirnya berhasil sukses di kira-kira tahun di umur 40-an Michael Pedersen berhasil menjadi seorang pengusaha atau saudagar yang sukses. Nah, sosok sekalian, Kierkegaard adalah anak dari istri kedua. Istri yang pertama meninggal, lalu kemudian Kierkegaard lahir dari istri kedua. Total Michael Pedersen memiliki tujuh anak. Tetapi naas, dari tujuh anak itu, hanya dua yang berhasil hidup. Satu persatu kelima anaknya itu meninggal dunia. Nah pengalaman ini sangat mencekam dalam kehidupan Kierkegaard. Dia sendiri merasa bahwa dia tidak akan hidup lebih dari umur 33 setengah tahun. Itu dia pikir adalah usia dari Tuhan Yesus ketika inkarnasi di dalam dunia. Jadi dia merasa setiap hari itu dihantui oleh bayang-bayang kematian karena saudara-saudaranya mati satu demi satu. Nah, saudara sekalian, Ayahnya membesarkan Kierkegaard dengan takut akan Tuhan, dengan disiplin, dengan kerohanian, dan diberikan pendidikan yang baik. Kierkegaard akhirnya dengan keinginan sendiri mengambil kuliah teologi dan berencana ingin menjadi seorang pendeta. Tetapi di sebuah masa dalam hidupnya, akhirnya ayahnya itu mengaku dosa kepada anaknya. Jadi dia menceritakan dosa-dosa di masa lalunya yang membuat Kierkegaard sangat terkejut. Di hadapan Kierkegaard, ayahnya itu adalah figur yang demikian sempurna, demikian ideal, panutan seorang Kristen yang luar biasa. Tetapi Kierkegaard sangat terkejut karena ayahnya ternyata pernah melakukan dosa yang sangat serius. Hal yang pertama yang ayahnya akui adalah dia mengatakan pada waktu masih miskin di sebuah dataran yang bernama Jutland, dia menggembalakan kambing domba dan di tengah-tengah kemiskinan, hujan deras kemudian petir menyambar, akhirnya berlari ke atas bukit, mengepalkan tangannya dan mengutuki Allah. Yang kedua, dosa kedua yang diakui oleh sang ayah kepada anaknya yang telah menjelang menjadi pemuda adalah bahwa dia pernah berjinah. Jadi, ibu dari Kierkegaard yang namanya adalah Enlun itu mengandung Kierkegaard pada waktu istri pertama dari Michael Pedersen masih hidup. Jadi ketika istri pertamanya masih hidup, dia sudah memiliki affair dengan ibu dari Kierkegaard. Lalu istri pertamanya meninggal, baru kemudian menikah dengan istri keduanya ini. Nah dua hal itu membuat Kierkegaard sangat sakit hatinya dan dia sangat kecewa. Karena dia melihat bahwa gambaran ideal mengenai seorang Kristen yaitu ayahnya itu ternyata seorang munafik. Nah ini nanti seumur hidup akan membentuk pemikiran teologi dan filsafat Kierkegaard yang sangat mementingkan hidup yang autentik, hidup yang anti kemunafikan. Nah, susu sekalian maka Kierkegaard kemudian Lari dari kenyataan, dia berhenti kuliah. Dia menghambur-hamburkan waktunya. Dia hidup bersenang-senang, lalu kemudian di satu titik dalam hidupnya, dia bertobat. Dia merasakan kosong, dia merasa hampa, dan akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Dia bertobat, dia melanjutkan studinya sampai selesai mendapatkan gelar, lalu kemudian dia berdamai dengan ayahnya sebelum ayahnya kemudian meninggal dipanggil oleh Tuhan. Ini adalah kisah Kierkegaard dengan ayahnya. Nah, poin yang ketiga, hal penting yang mempengaruhi hidup Kierkegaard adalah pertunangannya dengan seorang gadis bernama Regina Olsen. Pada zaman itu kira-kira orang bertunangan ketika sang gadis berusia 14 tahun, itu sesuatu hal yang wajar di zaman Kierkegaard. Nah, saat Regina Olsen berusia 14 tahun, Kierkegaard bertunangan, Biasanya setelah usia 17 tahun, maka mereka akan menikah. Tetapi di tengah jalan, Kikegard secara sepihak memutuskan pertunangan itu. Dan kemudian dia meninggalkan Regina, karena dia merasa tidak pantas, tidak layak untuk Regina. Bagi Kikegard, dia merasa bahwa hidupnya itu akan menyusahkan Regina. Kikegard mengalami yang dia sebut sebagai melankolia di dalam diary dia mengatakan melankolianya sering kambuh dan dia takut akan menyusahkan Regina Olsen. Melankolia kalau sekarang itu sering sekali disebut dengan depresi. Jadi dia sering <tuh> merasa depresi dan dia takut itu akan mengganggu Regina meskipun dia tahu bahwa Regina akan menerima dia apa adanya. Nah, yang kedua dia meninggalkan Regina karena dia juga berpikir dia dipanggil oleh Tuhan untuk satu tugas yang sangat sulit, yang sangat keras, yang akan sangat menimbulkan pertentangan, yaitu melakukan pembaharuan terhadap gereja Tuhan di Denmark. Nah, untuk itu, dia mau fokus dan dia rasa dia perlu hidup selibat, tidak menikah. Nah, yang berikutnya adalah konflik dengan buletin yang bernama Corsair. Corsair itu adalah sebuah buletin yang sangat boleh dibilang tidak intelektual, sebuah majalah bersifat gosip, bersifat satir. Dan seringkali mengambil satu tokoh, kemudian diolok-olok di situ, dibuat lelucon, lalu kemudian untuk ditertawakan banyak orang. Nah tetapi pemilik buletin ini sangat kagum pada Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard seorang yang humoris, seorang yang boleh dikatakan sangat cerdas, terkenal di kampusnya, orang yang memiliki pertama kali pergaulan yang luas. Tetapi kemudian ketika dipuji, Kierkegaard memberikan komentar seperti ini. Itu kan majalah satir, majalah yang suka menghina. Maka berarti dipuji oleh Korser artinya dihina oleh dia. Kalau saya dipuji oleh dia, akhirnya saya hina di masyarakat karena itu sering mengolok-olok orang. Sekarang saya dipuji, artinya saya sebetulnya hina di masyarakat. Kalau perlu, harusnya Korser menghina saya juga. Nah kalimat itu menimbulkan sakit hati dari pemilik korser, lalu kemudian betul-betul dia mengolok-olok Kierkegaard habis-habisan. Setiap kali buletin itu muncul diolok-olok, muncul diolok-olok. Sampai saudara -saudara sekalian, seluruh kota akhirnya mengolok-olok Kierkegaard. Nah nantinya dia akan menulis dalam sebuah buku mengenai efek daripada media massa yang akhirnya membuat orang itu mempunyai pendapat yang seragam tetapi tidak menjadi individu yang punya pendapat sendiri. Nah, akhirnya hal itu menyulitkan Kierkegaard karena dikatakan dalam sebuah buku biografinya tidak pernah ia melangkah ke satu tempat tanpa diejek oleh orang. Ketika dia berjalan anak-anak sekelilingnya mengejek dia. Nah, inilah yang menimbulkan akhirnya dia makin tersendiri dan menjadi orang yang makin kesepian. Nah saudara yang berikutnya, yang terakhir, Kierkegaard berkonflik dengan yang dia sebut dengan Kristendom. Kekristenan pada waktu itu di Denmark itu banyak dikuasai oleh filsuf yang bernama Hegel. Jadi pikiran Hegel itu sangat luas dan teologi liberal sedang merajalela. Kristus dianggap harus dibedakan antara Kristus iman dan Kristus sejarah. Kristus yang ada dalam dunia itu hanya sejarah tetapi dia bukan Tuhan. Dia menjadi Tuhan karena Paulus yang menjadikan dia Tuhan. Nah, pemikiran seperti itu melanglang buana di sekolah teologi dan melanglang buana di gereja-gereja. Dan Ki bertarung untuk mempertahankan ortodoksi, iman yang sejati kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan manusia. Nah, Saudus so -so kalian dia juga melihat bahwa orang-orang di Denmark waktu itu ketika dia masuk ke gereja dia merasa dirinya otomatis sudah menjadi Kristen, otomatis sudah diselamatkan. Nah, maka akhirnya dia mengatakan, "Ini namanya Kristendom, kekristenan yang sudah melembaga seperti ini." Maka dia merasa dia mendapat tugas dari Tuhan untuk memasukkan atau memberitakan Christianity kekristenan yang sejati bagi Kristendom. Nah, itu adalah misi tulisan-tulisan dia menggugah orang-orang untuk kembali kepada kekristenan yang sejati, Christianity dia sebut, di tengah-tengah kristendom. -tengah nah, saudara-saudara so -so sekalian itu kira-kira biografi singkat, lima poin yang saya bahas mengenai siapakah seorang pemikir yang namanya Kierkegaard. Nah, hari ini saya akan fokus di dalam perenungan tahun baru ini membahas sebuah buku. Karya Kierkegaard sangat banyak sekali, hari ini saya hanya fokus pada satu buku, Judulnya adalah The Sickness unto Death. Saudara, kalau melihat di layar ini adalah judulnya The Sickness unto Death, a Christian psychological exposition for upbuilding and awakening. Ini judul yang dipakai oleh Kikegard. Jadi sesuatu eksposisi psikologi Kristen untuk membangun, untuk membangun dan membangkitkan apa yang disebut dengan psikologi Kristen, saya tidak akan bahas pada hari ini, itu tema tersendiri. Dan kita tahu nantinya Kierkegaard sangat berpengaruh pada psikologi abad 20, mempengaruhi orang-orang besar seperti Carl Roger, seperti Viktor Frankl, dan sebagainya. Nantinya ada muncul satu aliran yaitu psikologi eksistensial atau psikologi humanistik yang sangat berhutang terhadap teks-teks dan pikiran Kierkegaard. Dan salah satu teks yang paling sering dikutip dan dikatakan Carl Roger sangat hutang budi kepada teks ini adalah The Sickness Unto Death. Nah, susu so -so sekalian, teks ini ditulis antara Maret sampai Mei 1848. Lalu kemudian Kierkegaard baru menerbitkan satu tahun setelahnya. Jadi, teks ini diterbitkan pada bulan Juli 1849. Nah, di sini dia menggunakan nama samaran dia menggunakan pseudonyms, nama samaran pseudonyms yang namanya adalah anti klimakus. Jadi nama samarannya anti klimakus. Jadi teks-teks Kierkegaard itu berbeda seperti misalnya saudara membaca mungkin teks filsafatnya di zaman itu misalnya Immanuel Kant membaca teks filsafatnya Hegel berbeda karena Kierkegaard itu menulis seperti orang membuat novel. Nah ini nanti metode ini dia sebut sebagai metode indirect communication. Saya tidak bahas juga mengenai metode yang dia pakai, indirect communication. Jadi dia memakai metode sebuah novel cerita gitu ya. Nah, saudara sekalian, maka itu sebabnya dia juga memakai banyak nama samaran. Satu sisi karena permusuhan, karena diledek, dilecehkan, dihina, maka dia memakai nama samaran supaya lebih bisa diterima. Tetapi yang kedua, saudara, dia mau konsisten pada metodenya dia yang dia sebut sebagai indirect communication. Nah itu sebabnya karena dia mempunyai banyak sekali nama samaran, maka teks Kikegard biasanya sulit untuk dipahami. Maka biasanya ketika orang mau menafsir teks Kikegard, dia harus mempelajari dulu cara penulisan atau penggunaan pseudonymsnya. Saya ambil contoh begini, saudara. misalnya dia mau menuliskan, dia tujuannya dia mau bicara kalau orang itu hidupnya cuma cari senang-senang, tidak mau cari Tuhan, hidupnya akan merana, hidupnya akan menderita. Kira-kira itu tujuannya. Maka ketika menulis dia mengambil sudut pandang seorang yang hidupnya foya-foya, misalnya dia bilang, ah oh, aku mau cari pacar sebanyak banyaknya, aku tidak mau menikah, menikah itu tidak enak, menikah itu diikat, mematikan romantisme, pernikahan itu adalah kuburan bagi romantisme, lebih baik pacaran terus. Nah, jadi nanti dia memakai satu nama samaran, lalu kemudian dia menuliskan bagian itu. Tetapi nanti dia terus tulis-tulis sampai endingnya itu adalah orang yang mau konsisten dengan filsafat hidupnya itu akan sampai ke ujung di mana dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Sampai nantinya akhirnya dia berpaling kembali kepada Tuhan. Nah, jadi ketika dia menulis dengan satu pseudonim, lalu kemudian dia mencoba ada di situ, misalnya orang itu orang ateis atau orang yang bergumul, atau pemuja kesenangan, dia akan menulis dari sudut pandang orang itu. Nah, maka seringkali orang yang kurang hati-hati, membaca teks Kierkegaard langsung bilang, oh tuh, Kikegard ini tidak benar nih, universalis ini, ya percaya semuanya pasti diselamatkan, oh Kierkegaard tidak benar ini, ini orang yang, yang memuja kesenangan, dan sebagainya. Jadi ini hal yang harus diperhatikan, menafsir sudonim. Nah, apa maknanya anti Kenapa dia memakai nama anti Jadi, pseudonim yang dipilih oleh Giga itu ada dua, ada tiga macam. Ada dua macam. Yang pertama, namanya adalah lower pseudonym. Lower pseudonym itu adalah nama-nama samaran yang rendah. Ini biasanya adalah dia mau menggambarkan orang yang tertarik pada Kristen orang yang sedang mengejar kebenaran, orang yang ragu terhadap kebenaran, dia pakai lower pseudonym. Misalnya ada satu orang nama yang dia pakai Yohanes Klimakus. Jadi kalau dia pakai nama Yohanes Klimakus, yo, uh, Kikegat menjelaskan, aku pakai nama itu untuk menjelaskan orang yang sedang mengejar, orang yang sedang mencari. Dia belum Kristen, tetapi dia mulai tertarik, dia ragu, tetapi dia kepingin kebenaran. Itu Yohanes Klimakus. Nah, Antiklimacus itu adalah higher pseudonyms. Jadi, ketika dia pakai nama ini, dia mengasumsikan a Christian on an extraordinarily high level, kata dia, yaitu orang Kristen yang sudah mencapai hal yang seharusnya. Setelah misalnya begini ya, saya misalnya diminta membawakan tema mengenai kasih yang sejati atau kerendahan hati yang sejati, maka saya membawakan khotbah mengenai tema itu. Nah, ketika saya berkhotbah, misalnya saya diminta membawakan tema kasih yang sejati atau kerendahan hati yang sejati. Waktu saya berkhotbah, jemaat lihat saya berkhotbah. Temanya apa? Temanya adalah kerendahan hati sejati. Maka orang bisa berpikir bahwa saya adalah master atau sudah ahli atau sudah menguasai atau sudah di dalam tahap apa yang saya khotbahkan saya lakukan dengan sempurna padahal itu belum tentu Saudara. Ketika saya bicara misalnya mengenai kerendahan hati yang sejati, mungkin di bawah jemaat ada banyak orang yang lebih rendah hati daripada saya yang sedang berkhotbah. Ketika saya berkhotbah mengenai kasih yang sejati, belum tentu saya bisa melakukan dengan sempurna dengan baik. Saya juga berkumul dengan bagian firman itu. Tetapi jangan-jangan ketika seorang membawakan tema misalnya mengenai kerendahan hati ketika membicarakan kasih sejati Jemaat itu merasa, oh, "Oh, kalau saya mau belajar rendah hati, mesti cari dia. Kalau saya mau mencari belajar mengenai uh, kasih, saya mesti cari dia. Oh, bawakan tema lain lagi. Misalnya, membawakan tema mengenai penginjilan. Oh, itu ahli penginjilan. Saya harus cari dia kalau mau bicara mengenai penginjilan. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, Ki mengatakan supaya orang tidak menyangka. Ketika aku bicara hal ini, aku tuh sudah ahli, sudah master." Maka, ketika dia bicara mengenai sesuatu yang dia rasa dia belum bisa menjalankan, dia pakai nama Antiklimatus. Setelah ini, satu kerendahan hati, satu kenyataan, satu, satu bagian di mana Ki mau supaya orang mengenal dia seperti apa adanya. Ini kalimat muncul dari uh, Paulus, ya. Paulus mengatakan, "Aku berharap supaya engkau tidak mengenal aku lebih dari sepatutnya." supaya engkau tidak menganggap aku tuh wah menjadi orang yang yang bukan aku ya aku ya seperti ini ya jadi dia menggunakan nama anti klimakus orang Kristen yang dia rasa dia sudah mencapai hal yang dia mau bicarakan itu nah itu kira-kira sudah ya jadi uh, buku The Sickness Unto Death yang kita akan bahas nanti masuk ke tema tahun baru dan sebagainya dia menggunakan nama samaran yaitu anti klimakus <tuh> nah sudah kalau bagi orang-orang seperti Karl Marx, filsafat itu fungsinya adalah untuk transformator masyarakat. Misalnya ya, jadi orang filsuf itu biasa hanya memikirkan, merefleksi, padahal filsafat harusnya mengubah masyarakat. Itu pikiran dari Karl Marx. Nah, bagi Kierkegaard, filsafat itu fungsinya adalah untuk membangun individu. Jadi seperti dokter yang mendiagnose pasien yang sakit, Lalu kemudian melalui filsafat itu disembuhkan. Jadi didiagnose lalu didorong untuk sembuh. Maka tujuan filsafat bagi Kikegat itu bukan cuma sekedar untuk mengajar asah otak. E, Menambah rasa ingin tahu, bukan. Tetapi filsafat itu untuk membangkitkan gairah. Passion untuk mengembangkan diri, untuk mengubah diri. Maka pandangan filosofis bagi dia adalah pandangan yang penuh hasrat bukan netral. Praktis, bukan spekulatif. Subjektif, bukan objektif. Dalam pengertian kebenaran objektif itu harus dihidupi. Harus menjadi subjektif dalam diri saya. Eksistensial, bukan sekedar sistematik. Nah saudara, coba kita lihat lagi judul buku Kierkegaard tadi. <coughs> A Christian Psychological Exposition for Upbuilding. Tadi ini ya, jadi dari sudut pandang kekristenan, demikian kata Kikegat, segala sesuatu, sungguh-sungguh segala sesuatu katanya, harus dalam pelayanan untuk membangun. Jadi dari subjudulnya ini dia mau menegaskan bahwa saya menulis bukan untuk sekedar mengisi rasa tahu orang, tetapi saya menulis tujuannya adalah untuk membangun. Karena filsafat pemikiran Kristen itu tujuannya adalah untuk membangun eksposisi psikologi Kristen untuk membangun dan membangkitkan. Nah, jadi ini pengantar dari buku yang akan kita bahas ini. Nah, sekarang kita akan mulai membahas Saudara-saudara sekalian isi buku ini. Saya akan mulai dengan membahas apa itu diri menurut Kierkegaard. Diri Diri itu self, bagi kekat bukan sesuatu yang statis, bukan sesuatu yang mandek statis, tetapi self itu adalah sesuatu yang harus diwujudkan secara aktif. Sekali lagi, diri atau self itu bukan sesuatu yang pasif, tetapi diri atau self itu sesuatu yang harus diwujudkan, sesuatu yang aktif diperjuangkan maka self atau diri itu tidak otomatis terwujud. Ya, pokoknya ini saya, maka begitu saya besar akan langsung menjadi sebuah diri yaitu diri saya. Menurut Kierkegaard itu tidak otomatis. Tetapi self itu sesuatu yang harus berdasarkan pilihan yang ada pada kita, kita wujudkan, kita perjuangkan. Membutuhkan kerja keras, membutuhkan keringat untuk menjadi diri. Saya ambil contoh saudara. Suatu hari saya kenal seorang remaja. Remaja ini pada waktu SMP suka kebut-kebutan di jalan. Demikian ceritanya. Seorang yang malas belajar. Seorang yang perokok berat bersama dengan komunitas teman-temannya itu. Dan juga seorang yang suka judi. Itu hal yang biasa buat dia. Lalu kemudian dia bertobat menerima Tuhan Yesus. Lalu di dalam sebuah kesempatan dia ada di kantor saya lalu kemudian berbincang-bincang. Demikian kata dia. Pak, saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan teman-teman saya trek-trekan. Sekarang saya sudah tidak trek-trekan. Rambut saya yang gondrong-gondrong itu saya sudah pangkas lalu kemudian mereka semuanya di situ judi, saya tidak ikut judi. Saya tidak ikut membahayakan Nyawa orang lain dengan kebut-kebutan di jalan, saya juga tidak merokok, sehingga saya menjaga kesehatan paru-paru saya. Ketika teman-teman saya sedang berkumpul dan saya ada di situ, ngobrol dengan mereka, lalu mereka mulai judi, mereka mulai merokok uh, dengan sangat uh, banyak, lalu kemudian saya berkata pada mereka, "Bro, janganlah, bro, kasihan paru-paru kamu, kamu masih muda, umurmu masih panjang." Nanti kita penyakitan di hari depan. Sudahlah, Bro, kita berhenti saja. Hidup baik-baik. Lalu kemudian, Pak, setelah saya memberi nasihat, ada beberapa teman saya yang mena yang yang kemudian juga mengatakan kamu benar, kita kayaknya hidup terlalu sembarangan, sudah saatnya kita menata diri. Lalu kemudian dia bilang ketika saya pulang ke rumah, Pak, lalu kemudian saya membaca kitab suci, saya saat teduh, lalu saya melihat kaca kata dia. Dan dia berkata saya pikir Pak, saya kok seperti tidak menjadi diri saya sendiri. Saya tidak menjadi diri saya sendiri. Lalu kemudian saya bertanya untuk menegaskan, maksudnya apa ya yang tidak menjadi diri kamu sendiri? Iya Pak, saya ini kan orang yang waktu SMP itu kebut-kebutan, males belajar, merokok berat, berjudi, menghabiskan waktu di jalan, tidak peduli hari depan. Tetapi sekarang baca kitab suci. Tetapi sekarang gak ikut kebut-kebutan. Sekarang pergi ke gereja. Sekarang memberi nasihat kepada teman-teman saya. Jangan begitu. Dulu saya yang ngajak. Sekarang saya berkata janganlah. Lakukan hal yang baik. Kamu masih panjang masa depannya. Jangan merusak diri. Kok kayak bukan saya ya Pak? Saya seperti kehilangan diri saya. Nah, saudara-saudara so -so sekalian, maka saya mengajak dia berpikir pikiran Kierkegaard asumsi dia diri itu sesuatu yang statis maka saya tanya sama dia berarti dirimu itu yang mana kamu mengatakan kamu sekarang sedang kehilangan diri kamu tidak menjadi dirimu sendiri nah saya mau tanya yang kamu maksud dengan dirimu itu yang mana kan sekarang kamu juga diri dong diri yang baca kitab suci Diri yang hidup baik, diri yang sudah berubah. Tapi kamu mengatakan bukan diri, yang diri yang mana? Oh, diri yang dulu, Pak. Diri itu yang kebut-kebutan, itu diri saya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Berarti kamu punya asumsi dirimu adalah kamu yang dulu. Dia pikir, "Benar, saya yang sekarang saya sebut bukan diri saya." berarti saya asumsi diri saya adalah sesuatu yang dulu. Nah, kemudian saya bilang, sekarang kamu SMA kelas 2. Kamu bilang dirimu tuh dulu yang SMP. Nanti ketika kamu sudah kuliah, dirimu yang mana? Kan kamu pernah SMP, kamu pernah SMA 2, lalu kemudian kamu sampai kuliah, kamu bilang aku kehilangan diri. Dirimu sekarang yang mana? Diri yang SMA yang tertata yang baik, yang rohani atau diri yang SMP yang merusak diri? dirimu yang mana? Dia pikir yang mana ya? Terus kemudian ketika kamu nanti sudah makin dewasa, dirimu itu yang kuliah, yang SMA atau yang SMP? Dia pikir, pikir. Lalu saya bilang sama dia, kamu berpikir diri itu adalah sesuatu yang sudah lewat. Pernahkah kamu pikirkan diri kamu mungkin belum terbentuk dengan baik? Mungkin diri kamu bukan yang sekarang, tapi mungkin diri kamu adalah yang akan datang. Wah dia kaget, saya baru kepikir, benar juga ya. Kenapa saya selalu pikir diri adalah yang di belakang? Iya kan, dulu SMP kamu belum penuh menjadi diri. Sekarang kamu SMA makin menjadi diri. Lalu kemudian nanti ketika kamu kuliah maka kamu penuh menjadi diri. Nah inilah yang dimaksud oleh Ki yang dimaksud Ki adalah diri bukan sesuatu yang ajak bukan sesuatu yang stagnan, bukan sesuatu yang tidak bergerak, tetapi diri itu sesuatu yang dinamis. Nah, susu sekalian -sus berarti diri termasuk bagian yang diwujudkan. Nah, saya ambil contoh, misalnya ada orang yang mengatakan begini: "Kamu harus mau terima saya, saya ini pemarah, saya adalah pemarah, saya nggak bisa diubah. Pokoknya, saya adalah pemarah, itu diri saya." Saya tidak fair, saya adalah pemarah. Kenapa? Saya adalah saya yang lalu. Tetapi kalau dia berjuang, tiga tahun ke depan dia berjuang, akhirnya menjadi tidak pemarah, bukankah itu dirinya juga? Diri yang tidak pemarah. Nah, jadi saudara sekalian, diri dalam pemikiran Kegar bukan sesuatu yang stagnan. Diri sesuatu yang dinamis. Maka saudara jangan doktrin saudara menjadi sesuatu yang determinis. Aku pemarah, pokoknya aku pemarah, tidak bisa ubah. Ini aku, kalau enggak pemarah bukan aku. Itu mematikan diri sendiri. So-so sekalian. Aku adalah orang, memang aku begini. Aku ini pemalas. Ya sudah ini aku. Aku enggak bisa berubah. Tunggu dulu. Berarti kita punya asumsi diri itu mandek, diri itu ajak, diri itu adalah masa lalu. Tapi masa lalu yang mana? Bayi juga masa lalu. Waktu bayi mungkin enggak begitu. SD kah masa lalu? SMP kah? SMA yang mana? Nah, saudara ini adalah kesalahan di dalam memahami diri. Maka Kierkegaard mengatakan diri itu sesuatu yang diwujudkan. Diri itu sesuatu yang belum selesai. Becoming, terus berproses sampai nanti berjumpa dengan Tuhan. Loh, kalau begitu diri diwujudkan, berarti kita mencipta diri dong. Kita creating self by ourself dong. Berarti kita itu adalah maunya kita dong. Oh, saya mau jadi diri yang begitu. Maka saya ciptakan, maka self creating self. Diri itu dicipta oleh siapa? Oleh kita. Nah ini pikiran orang-orang seperti Nietzsche, seperti Sartre. Para kaum eksistensial yang tidak percaya Tuhan. Akhirnya diri diciptakan oleh diri. Tetapi Kierkegaard tidak demikian. Saudara. Kierkegaard tidak demikian. Saya mewujudkan diri. Saya makin menjadi diri. Nah, makin menjadi diri itu ada patokannya apa tidak? Kalau tidak ada patokan, berarti saya mencipta diri saya. Tetapi bagi Kierkegaard, tidak bisa kamu semaunya mencipta diri. Orang yang menemukan diri adalah orang yang mengaitkan self-nya dengan calling. Kierkegaard adalah seorang pemikir yang dipengaruhi teologi Lutheran. Dan di dalam teologi Luther, calling itu sangat penting. Maka calling adalah sesuatu cara manusia menemukan diri, menjadi dirinya sendiri, dan menjadi individu. Saudara, apa itu artinya menjadi individu, menjadi otentik? Dalam pemikiran Heidegger atau apa otentik itu kita tidak terjebak di dalam kerumunan. Kita menjadi berbeda, kita menjadi apa yang kita pilih sendiri, apa yang kita gumulkan sendiri, kita wujudkan sendiri. Tapi bagi Kierkegaard bukan sekedar itu, karena kalau kita mau sekedar menjadi individu itu berarti menjadi unik sulit Saudara. Wah, pokoknya orang bilang A, saya bilang B. Misalnya saya ketemu orang tanya, "Hobimu apa?" Oh, hobiku mancing. Oh, aku terjun payung. Saya unik Saudara. Wah, menjadi individu, membentuk identitas, menjadi unik. Tetapi di kelompok penerjun payung, hobi saya tidak unik. Ada orang mengatakan kamu punya hobi musik apa? Oh, saya suka klasik. Kamu? Klasik, klasik, klasik. So, saudara bilang, saya sukanya adalah heavy metal. Oh, saudara lain sendiri di tengah-tengah orang yang suka musik klasik saudara mengatakan suka heavy metal. Wah, kelihatan saudara mempunyai individu yang kuat. Tetapi ketika saudara keluar dari ruangan itu, ada begitu banyak orang juga yang menyukai musik seperti saudara. Maka keunikan bukan sekedar Individu bukan sekedar pokoknya beda dengan yang lain, tetapi di dalam kekegart, ketika saudara mengumumkan calling saudara itu tetap ada samanya dengan yang lain, tetap ada yang sama, tetapi ketika setiap orang mengumumkan calling Tuhan memanggil setiap orang dengan panggilan yang berbeda, maka menjadi individu bagi Kierkegaard adalah menemukan calling. Ketika engkau menemukan calling, engkau akan berbeda dengan yang lain sekaligus ada hal yang sama. Nah ini konsep diri ya, diri sebagai sesuatu yang diwujudkan, tetapi bukan self-creating, bukan maunya saya, saya bikin, be myself, be myself, pokoknya aku mau jadi apa yang aku mau, bukan seperti itu. Tetapi menemukan diri, berarti menjadi diri seperti yang Tuhan cipta. Tuhan itu mencipta kita, Dia punya tujuan. Maka bagi Kiekegaard, kalau diri kita bisa selaras dengan diri yang Tuhan cipta, maka itulah artinya saya menemukan diri saya. Tetapi ketika Tuhan mencipta kita lalu kemudian kita menjadi diri yang berbeda dan tidak mau menjadi diri seperti yang Tuhan cipta, maka dalam Kiekegaard itu disebut kehilangan diri, loss of self. Kikagad menafsir sangat indah ketika ada lima gadis bodoh yang datang kehilangan pelita lalu mengetok pintu dan mempelai pria mengatakan pergi kamu semua karena aku tidak mengenal engkau. Kikagad memberikan komentar, Sang Pencipta tidak mengenali mereka karena mereka tidak lagi menjadi seperti tujuan mereka dicipta. Calling Demikian kita sebagai orang Kristen, kita menjadi individu, kita menemukan diri ketika kita berkumul dengan sesuatu ajaran yang penting dalam kitab suci yang sudah diberitakan semenjak kitab kejadian, yaitu panggilan. Nah sekarang kita akan masuk diri sebagai sintesis. Tadi kita sudah masuk pada diri, sekarang kita masuk diri sebagai sintesis. Nah sekarang kita lihat di slide saya akan bacakan buat saudara. Ini adalah kutipan dari buku Sickness Unto Death, bagian awal. But what is the self? The self is a relation that relates itself to itself, or is the relations relating itself to itself in the relation? The self is not the relation, but is the relations relating itself to itself. A human being is a synthesis of the Infinite and the finite of the temporal and the eternal of freedom and necessity. In short, a synthesis, a synthesis as a relation between two. Consider in this way a human being is still not a self. Bagian depan itu penafsirannya panjang, mungkin bukan untuk hari ini dibahas, tetapi bagian yang kuning itu kita akan bahas. Coba slide berikutnya, saya terjemahkan. Manusia adalah sintesis dari ketidakterbatasan dan keterbatasan, dari yang mewaktu dan kekal, dari kebebasan dan keharusan. Secara singkat adalah sebuah sintesis. Sintesis adalah relasi antara dua faktor. Jadi manusia belumlah sebuah diri. Nah, saya akan menjelaskan Saudara, jadi ini bagian pertama memang biasanya sudah mematahkan semangat orang untuk membaca bagian ini sedikit kompleks, tetapi sebetulnya nanti setelah membaca bagian belakangnya, kita akan melihat bahwa hal ini dijelaskan dengan detail oleh Kierkegaard. Jadi Kierkegaard mau mengatakan bahwa diri itu bersifat relasional. Diri itu bersifat relasional. Manusia itu ada di dalam ketegangan. Coba kita lihat bagian selanjutnya. Ada ketegangan. Saudara lihat ini ya. Yang tidak terbatas, ya infinite, dengan yang Terbatas, finite antara posibilitas yaitu sesuatu yang melampaui dengan yang keharusan. Necessity ada yang internal, yang kekal, dan yang temporal, yang mewaktu. Nah, jadi ada proses dialektik. Diri itu, saudara-saudara sekalian, ada di dalam tegangan dua hal ini. Jadi, manusia itu ada unsur infinite-nya, tetapi juga ada unsur finite. Ada unsur posibilitas, tetapi ada unsur keharusan. Ada unsur kekekalan, tetapi ada unsur temporal, mewaktu. Nah, jadi yang disebut dialektika adalah kita itu mencoba untuk menjadi seimbang di dalam dua tarikan ini. Itu disebut dialektika. Kalau istilah ini sebetulnya dipinjam dari Hegel, dia mengkritik Hegel. Hegel itu dalam dialektikanya adalah tesis, antitesis, melebur jadi sintesis. Ada misalnya contohnya tesis, tiada menjadi antitesis, melebur menjadi menja, misalnya becoming. Ya, ada, tiada, menjadi atau becoming. Nah, ketika sudah becoming, maka ada dan tiadanya hilang, melebur jadi satu. Bagi Kikegat tidak bisa, yang kekal dan yang sementara tidak bisa melebur lalu hilang, tidak. Tetapi dialektik, dialektik itu tegangan, ya ada unsur tak terbatas, tapi kita manusia juga hidup ada unsur terbatasnya. Ya waktu saya makin terbatas, saya harus melihat ada unsur tidak terbatas. Sudah tidak terbatas, harus sadar bahwa saya ini terbatas. Jadi menjadi diri harus menjaga keseimbangan di antara kutub-kutub yang ada di dalam relasi. Nah ini yang mau diajarkan oleh Kikegat. Manusia hidup di antara tegangan antara kutub-kutub maka manusia harus mencari keseimbangan untuk mewujudkan diri. Nah, contohnya apa, saudara? Jadi di sini antiklimakus Kikegat memberikan contoh. Misalnya manusia itu hidup dalam waktu. Kita ini ada batasan karena terikat oleh waktu. Tetapi sekaligus, saudara, meskipun saya ada di tempat ini, saya terbatas oleh ruang, oleh waktu. Pikiran saya itu bisa menjelajah. Pikiran saya bisa kembali ke masa lalu, bisa memikirkan masa lalu. Pikiran saya bisa memikirkan rencana-rencana akan datang. Jadi meskipun saya itu mewaktu, saya terbatas, tetapi saya memiliki dimensi tidak terbatas. Bisa kembali ke masa lalu, bisa menerawang pergi ke masa depan. Nah ini contohnya, manusia ada di dalam dua tegangan itu antara yang tidak terbatas dengan yang terbatas, yang terikat oleh waktu dan kebebasan yang melampaui ikatan itu. Misalnya lagi saudara, kita itu melihat hidup ini adalah fragmen-fragmen, karena kita terbatas, semuanya serba fragmen. Tetapi kita tidak suka hidup dalam fragmen. Kita ini saudara misalnya ya datang setiap hari kerja atau sekolah, pulang ke rumah, ketemu keluarga, pergi lagi kerja. Bukankah kita tuh seringkali mikir begini, jadi makna hidup saya itu apa? Apa makna hidup saya? Apakah hidup saya ini ada tujuan? Saya ini berasal dari mana? Saya ini apakah manusia terlempar begitu saja, lalu kemudian jatuh dalam rutinitas, saya sekolah, lalu kemudian kerja, setelah kerja buat apa? Kerja supaya saya cari uang. Untuk apa? Supaya anak saya juga bisa sekolah. Lalu kemudian kerja, gantiin saya. Dan hidup berlanjut. Apakah hidup ini cuma fragmen begini saja? Ya kemudian besar, menikah, punya anak, Apakah hanya ini saja? Nah, misalnya, saudara, jadi orang tidak mau hidup dalam fragmen. Dia mulai memikirkan apakah ada makna. Berarti ini sesuatu yang melampaui fragmen-fragmen ini. Oh, hidup saya ini dari manakah? Hidup saya ini mau menuju ke manakah? Itu akan membingkai apa yang akan saya lakukan saat ini. Jadi manusia tidak mau hidup di dalam sesuatu yang hanya mewaktu, hanya sesuatu fragmen. Manusia mau loncat ke atas, melihat semuanya tuju dari mana dia berasal, tujuannya dari mana, lalu melihat secara komprehensif ke semuanya. Berarti manusia ada unsur tidak terbatas. Namun demikian nggak bisa lihat semuanya itu. Tetap ya dia ini lagi sekolah, lagi kerja, lalu kemudian menikah. Dia adalah orang yang terbatas dengan waktu. Manusia tidak terbatas, manusia tidak berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang terbatas dalam waktu. Meskipun dia tidak mau hanya diikat oleh waktu, dia mau keluar. Kalau dalam bahasa pengkhotbah karena Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Meskipun manusia itu Tercipta di dalam waktu, ada dalam fragmen-fragmen sejarah, tetapi manusia bisa loncat keluar. Kata pengkhotbah, melalui kekekalan itu, manusia bisa menyelami pekerjaan Allah, tetapi tidak bisa tuntas. Dia bisa mengerti ada tangan Allah yang merenda, tetapi tidak bisa menyelami secara tuntas pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Saudara saya masih ingat ketika Pak Tong membahas, pasti Fanto membahas mengenai tegangan ini. Pasti, misalnya, memberi contoh itu orang ya sudah sadar bahwa dirinya karena waktu menjadi tua, tetapi mau lihat kaca, kepingin awet muda terus, dia mau pakai kosmetik, mau operasi, mau apapun, karena dia tidak mau digeser oleh waktu. Ada semacam keinginan untuk keabadian, lalu macet, kata Pak Si Tong Ya, orang macet itu ya pikirannya sudah sampai karena mau tidak terbatas. Tapi badannya karena terbatas masih di sini. Ketegangan itu membuat manusia itu ada di dalam konflik. Nah inilah yang dielaborasi oleh Kierkegaard. Manusia itu di dalam mewujudkan dirinya harus menyadari ada tegangan itu. Tidak bisa dilebur. Jadi ada unsur-unsur, ada aspek di dalam diri kita itu kemewaktuan, terbatas, terikat. Tetapi ada juga yang tidak terbatas. Nah kita harus seimbang melihat hal ini. Manusia itu sintesis antara yang mewaktu dan yang abadi. Sintesis antara posibilitas dengan keharusan. Oh saya ini mau ini mau ini. Tidak usah makan, tidak usah tidur. Ya kita pingsan sudah. Tidak bisa. Idenya panjang gini-gini. Tetap kita butuh tidur. Kita butuh makan. Kita punya tubuh yang membutuhkan regularitas. Tetap harus dipikirkan. Tetapi cuma pikirkan reguler, 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 tidak ada breakthrough menerobos itu juga kita akhirnya tidak menjadi diri yang uh, seharusnya, saudara. Nah, jadi saudara ini dibahas oleh Ki mengenai adanya ketegangan-ketegangan hal itu, tension itu, bahwa manusia mempunyai dimensi ketidakterbatasan, tetapi juga mempunyai dimensi keterbatasan. Nah, saudara so -saudara -so sekalian ada uh, ada hal yang membuat manusia bisa naik turun itu. Bisa masuk ke tidak terbatasan, bisa masuk ke terbatasan. Kata Ki hal yang penting sekali adalah imajinasi. Kita lihat infinite sama finite itu ya. Dia bilang imajinasi bisa melakukan infinitizing. Ya, jadi dia bisa pergi ke atas. Tapi kemudian dia juga bisa masuk turun ke bawah, <tuh> ya, finitizing. Dia bisa menjadi uh, melakukan pembatasan. Jadi dia bisa mengembang, ekspansi, infinitizing. Tetapi dia juga finitizing. Dia bisa membatas. Imajinasi. Maka imajinasi menurut Kierkegaard di dalam buku Sickness and Death adalah medium dari proses ekspansi. Melalui imajinasi, roh memproyeksikan posibilitas dari diri. Melalui imajinasi, manusia mencerminkan gambaran dirinya, memproyeksikan gambar dirinya, sehingga manusia bisa berubah. Maka nanti dia akan membahas pentingnya imajinasi di dalam perubahan manusia. Misalnya begini, saudara, ada orang yang melihat Sosok tertentu, wah itu orang politikus hebat Itu presiden luar biasa Atau orang yang misalnya melihat Wah itu seorang jenderal yang luar biasa Oh seorang bisnismen yang luar biasa Seorang misalnya negarawan yang luar biasa Lalu kemudian orang itu terpikat hatinya Dan dia mengimajinasikan Besok ketika aku besar Aku akan menjadi seperti orang itu Satu murid saya uh, Bilang bahwa suatu ketika dia masuk ke dalam perpustakaan lalu membaca sebuah buku. Buku itu adalah buku riwayat hidup. Ya, dia membaca buku riwayat hidup dari seorang pengacara, saya tiba-tiba bisa bisa blank namanya ya. Pengacara yang mengabdikan hidupnya untuk hak asasi manusia di Indonesia. Ya. Beliau orang Kristen ya. Jadi dia dia sangat tergugah, lalu kemudian dia bilang ketika mau lulus ya, saya kepingin kuliah hukum karena saya ingin menjadi seorang pengacara dan saya ingin menjadi pengacara seperti Bapak itu. Karena saya sangat tersentuh, saya rindu seperti Bapak itu. Nah kita melihat sore, jadi prosesnya adalah anak itu membaca lalu kemudian imajinasinya dia berkembang. Imajinasi yang dia membayangkan dia menjadi seperti orang itu. Lalu kemudian setelah dia mengimajinasikan, dia bisa bergerak untuk menuju ke orang itu. Maka bagi kegigir imajinasi sangat penting bagi perubahan hidup manusia. Kalau tidak ada imajinasi, manusia sulit untuk berubah. Bagaimana manusia berubah? Karena dia tidak tidak melaku, bisa melakukan infinitizing diri, dirinya berkembang dikembangkan. Nah, tetapi di sini bahayanya, ketika diri itu dikembangkan itu belum menjadi the real self, itu baru proyeksi, belum jadi maka di sini manusia tidak boleh tertipu. Jangan merasa ketika sudah berimajinasi sudah jadi ke situ. Ada kerja keras untuk mencapainya. Nah, jadi imajinasi adalah memproyeksikan diri ke masa depan. Jadi imajinasi itu bisa bergerak. Oh, bayangkan saya ingin jadi itu, tetapi harus balik. Ya, tapi saya belum menjadi seperti itu. Lalu kemudian mulai imajinasi lagi. Oh, saya pergi ke situ, masuk kepada yang tak terbatas. Oh, tapi saya di sini. Nah, Ketika gerak ini saudara berat sebelah Terus pikirkan sana 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 imajinasi Tidak balik Ya nanti lama-lama seperti orang yang ini saudara Orang yang gila Saya ini Napoleon, saya Napoleon Padahal ketika balik dia bukan Napoleon Tapi dia kepengen jadi kayak Napoleon Oh saya lah Napoleon, saya Napoleon Bonaparte Tapi dia bukan Napoleon Bonaparte ini adalah karena dia pergi ke sana tapi lupa balik. Ya, atau orang yang cuman ya pokoknya saya terbatas, saya apa, tidak punya keinginan, dia juga tidak maju. Ditanya mau jadi apa, tidak tahu. Mau sekolah apa, tidak tahu. Kamu uh, ada rencana apa, tidak tahu. Mau setelah ini mau nikah atau mau ngambil S2 atau apa, tidak tahu. Jadi orang yang yang tidak ada imajinasi, orang yang tidak ada keinginan berkembang, dia berkutat kepada necessity, tidak bisa melihat possibility. Nah jadi sebagai seorang sebuah diri di situ ada dialektika ada dialektika oh ini adalah bagian yang bagian tak terbatas tapi saya sadar saya saya ini tak ada batasan oh saya mau ambil kuliah sampai ke sini oh tunggu dulu saya biaya tidak cukup ya oh biaya tidak cukup kalau gitu nggak usah sekolah aja gini oh tunggu dulu ya masih ada kesempatan ini ada beasiswa Oh kalau beasiswa sekalian aja, saya mau ngambil kuliah sekaligus lima. Oh tunggu dulu, kamu pikirannya sanggup apa enggak? Kepintaran kamu segitu enggak? Kalau oh, nggak sanggup ya kalau gitu nggak usah sekolah aja, udah, oh, tidak boleh begitu juga ada posibilitas. Nah di sini sudah ada ada dialektika di situ. Tidak boleh akhirnya pergi ke satu ekstrem lalu kemudian hilang. Nah, sausus so -so kalian dikatakan dalam dialektika antara tak terbatas dan terbatas. Ketidakterbatasan adalah faktor ekspansi dan keterbatasan sebagai faktor limitasi. Kalau diri terus bergerak menuju tak terbatas dan tidak memperhatikan batasan atau aktualitas, maka diri akan jatuh menjadi fantastis. Demikian kata Kikegard, menjadi fantastis. Nah ini nanti kita akan membahas mengenai janji tahun baru dalam pengertian ini. Orang yang ekspansi tetapi tidak kembali sehingga akhirnya ide-idenya menjadi fantastis. Nah, yang diharapkan adalah menjadi konkret, ada keseimbangan antara dialektika itu. Maka kalau kita mengabaikan yang terbatas, hanya memikirkan yang tidak terbatas, maka kita menjadi pribadi yang abstrak bukan yang konkret. Tetapi sebaliknya, kalau kita akhirnya begitu terjebak di dalam keterbatasan, kita tidak akan pernah bisa maju. Nah, saudara, maka kita melihat ada dua ekstrim di sini ya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terjebak di dalam ketidakterbatasan. Ini nanti disebut kikegat sebagai infinitude despair. Sedangkan kalau yang terjebak di dalam keterbatasan, ini disebut kikegat sebagai finitude despair. Keputusasaan karena keterbatasan. Nah, jadi di dalam teks ini, Infinite despair dibagi lagi oleh kikegat menjadi tiga. Yang pertama adalah infinite feeling, perasaan tidak terbatas. Yang kedua, infinite willing, kehendak tidak terbatas. Dan infinite knowing, Pengetahuan yang tidak terbatas. Saya akan mulai membahas dari yang pertama: infinite feeling, hilang perasaan di dalam perasaan yang tidak terbatas. Jadi, perasaannya lupa kembali, perasaannya terus masuk ke tidak terbatas. Nah, jadi bentuk pertama dari kesalahan atau ekstrim ini adalah perasaan yang menjadi tidak terbatas, perasaan. Uh, seperti misalnya cinta gitu ya Emosi itu penting sekali ya Emosi itu menggerakkan manusia Kata Kikegat Emosi itu mengubah hidup manusia Tetapi ketika cinta itu didasarkan pada imajinasi Maka akhirnya jatuh kepada fantasi atau ilusi Saya bacakan kutipan dari Sickness Unto Death Ketika perasaan menjadi fantastis dalam cara ini Diri Menjadi hanya makin dan makin berubah, hingga akhirnya menjadi suatu sentimentalitas abstrak yang secara tidak manusiawi mengkombinasikan sentimentalitas dengan semacam takdir abstrak. Misalnya, kemanusiaan yang abstrak. Nah, nanti kita akan bahas kemanusiaan yang abstrak. Demikian juga individu yang perasaannya menjadi fantastis adalah dalam jalan menjadi tidak terbatas, yaitu ia tidak makin menjadi dirinya namun makin kehilangan dirinya. Jadi misalnya ada orang yang mengatakan, "Oh, aku mencintai manusia, aku mencintai manusia." Bukan hanya mencintai manusia, aku mencintai kemanusiaan. Abstraknya luar biasa, Saudara. CS Lewis menggambarkan ketika ada seorang iblis yang senior dalam novelnya dia sedang mentraining iblis yang junior untuk menjatuhkan orang Kristen, salah satu nasihat yang diberikan adalah kamu bikin orang Kristen itu rasa berdoa, rasa mencintai, tapi biarlah dia mencintai sesuatu secara abstrak. Nah ini yang dimaksud oleh Kierkegaard sebagai cinta yang abstrak. Jadi ketika dia doa itu jangan doain orang, tapi doakan kemanusiaan, doakan mengenai sesuatu yang abstrak, tapi bukan sesuatu doa yang real, yang dia benar-benar harapkan itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Jadi seolah-olah dia berdoa padahal tidak berdoa. Lalu kemudian di situ C.S. Luis mencatat ya ada seorang pemuda yang berdoa mendoakan orang di tempat jauh. Sementara itu ibunya itu sakit sudah sakit entah batuk entah apa ya. Wah lalu kemudian dia bilang, nak tolong mama sakit belikan obat. Tetapi anak itu dapat peduli. Jangan ganggu saya, saya sekarang sedang berdoa bagi kemanusiaan, bagi jiwa-jiwa, bagi yang jauh ada di sana. Lalu kemudian anak itu terus berdoa. Ya, sementara dia tidak menggobris ibu yang sedang sakit yang membutuhkan uluran tangannya dia. Nah ini adalah perasaan yang menjadi abstrak, infinite feeling. Nanti dalam buku Provocation, Kikegat mengatakan, mengutip dari satu Yohanes, mencintai itu bukan mencintai yang tidak kelihatan, tetapi Tuhan memberikan perintah, mencintai yang terlihat. Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana kau mencintai Tuhan yang tidak kelihatan? Engkau boleh mengatakan dirimu mencintai Tuhan yang kelihatan. Kalau engkau mencintai yang terlihat. Yang di depan. Kau cintai dia. Demikian apa yang ditulis oleh Kierkegaard dalam buku berjudul Provocation. Nah jadi perasaan yang abstrak. Cinta kasih yang abstrak. Seolah-olah mencintai manusia bahkan kemanusiaan tetapi cintanya itu tidak real ya ada orang yang yang mempunyai perasaan belas kasihan wow saya belas kasihan pada kemanusiaan wow ketika lihat Facebook ya wah saya dipenuhi dengan hasrat ingin menolong ada orang-orang menderita saya ingin tolong tapi tidak pernah keluar sudah tidak pernah keluar uang untuk nolong orang lain tidak pernah nah ini adalah perasaan-perasaan yang abstrak seolah-olah dia demikian murah hati tapi sebetulnya prakteknya tidak murah hati pelit ini adalah perasaan-perasaan yang seolah-olah itu hangat tapi sebetulnya dasarnya adalah ilusi atau fantasi. Nah, Saudara so -so sekalian, maka dengan cara yang demikian ini orang bisa lari dari tanggung jawab. Orang sudah merasa dirinya mencintai penuh dengan perasaan-perasaan ya dia bisa marah, dia bisa sedih, dia bisa cinta, dia bisa macam-macam perasaannya, tetapi objeknya itu tidak real. Objeknya itu tidak real. Saudara mengasihi dan mendoakan yang real itu tidak gampang. Saya pernah pimpin sebuah kelompok kecil ya anak-anak SMP. Lalu kemudian uh, saya tanya apa itu doa? Wah definisinya macam-macam pintar-pintar. Saudara doa itu mencocokkan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Doa adalah nafas hidup doa macam-macam itu. Terus saya bilang "Eh uh, doa syafaat apa? Oh, mendoakan orang lain begini bersyafaat bagi ini 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 ini. Saya bilang, boleh nggak cuma doa untuk sendiri? Udah boleh, harus berdoa buat orang lain juga. Maka pertanyaan selanjutnya, kamu doakan orang lain nggak? Oh iya 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 iya. Oke. Sekarang tulis di buku, keluarkan kertas, kamu tulis dalam seminggu ini apa yang kamu doakan. Sudah tahu apa yang terjadi? Anak SMP kelas 2 itu keluarkan buku dan kemudian bingung mau tulis apa. Dia jujur mengatakan, kami nggak doakan apapun dalam seminggu ini. Tahu nggak? Tahu, saudara. Tahu. Merasa berdoa nggak? Mer penting. Penting. Doa itu apa? Nafas hidup. Yuk, sekarang kamu doakan orang lain, coba tulis. ndak didoakan, saudara. Terus saya bilang, kamu bersyukur sama Tuhan nggak? Oh bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan tuh baik apa segala macam. Oke sekarang tulis daftar seminggu ini bersyukur atas apa aja? Kosong saudara. Tahu saudara bersyukur baik. Penting tapi tidak dilakukan. Tapi merasa sudah sudah dilakukan. Kayaknya saya sudah cukup baik. Kayaknya saya berdoa juga di gereja. Tapi tidak ada. Maka kemudian saya bilang oke, okay, yuk kita bikin proyek yuk. Sederhana saja. Ya, yang pertama saya laku, uh, katakan. Uh, proyek berbuat baik. Mengingat Tuhan suruh kita berbuat baik. Pagi-pagi berbuat baik itu harusnya otomatis. Tapi kadang-kadang saking kita merasa sudah perasaan berbuat baik, tidak ada sesuatu hal. Maka saya pagi itu saya minta mereka tuliskan satu hal yang mereka komit mau kerjakan di hari itu. Misalnya menolong adik apa atau menolong orang tua apa. Tulis satu, lakukan. Sudah simple begitu. Dan tulis sesuatu, doakan. Ya. Jadi satu hal yang kamu terima kasih sama Tuhan, tulis "terima kasih apa". ya, Nah, saya bikin ada tiga proyek: proyek berbuat baik, lalu kemudian disiplin rohani untuk uh, berterima kasih pada Tuhan, mendoakan orang lain. Nah, setelah minggu berikutnya saya cek, coba kita lihat ya, yang sudah tahu apa itu doa, nafas, hidup, apa segala macam. Saya coba lihat buku ucapan terima kasihnya hari ini, doa untuk apa, doa apa. Dibuka saudara-saudara sekalian masih kosong. Ada satu yang isi. Saya lihat tulisannya sama. Saya bilang, ayo jujur ngaku. Kamu tidak tulis setiap hari, tapi tadi satu jam sebelum ketemu bapak, kamu tulis semua kan? Dia ngaku iya pak. Saya bilang ini latihan tujuannya adalah untuk uh, supaya kamu sadar bahwa kamu tahu tapi belum tentu bisa mempraktekkan. Jangan bohong loh. Akhirnya mereka coba setiap hari tulis satu. Ternyata tidak gampang loh, saudara. Cuman satu hari berterima kasih untuk apa saja gitu. Itu sulitnya luar biasa. Berapa sering kita itu masuk dalam abstraksi, perasaan yang seolah-olah saya itu seorang pedoa, seolah-olah saya sudah mengasihi Tuhan, seolah-olah saya sudah memberi, seolah-olah sudah apa, tapi padahal tidak ada. Faktanya tidak, saudara. Berterima kasih pun tidak. Gitu. Lalu ada satu anak yang saya cek, oh betul sudah isi gitu ya. Lalu muncul satu masalah, berterima kasihnya cuma itu-itu saja. Tuhan terima kasih, hari ini saya lihat ada satu boy band sudah datang. Tuhan terima kasih dia selamat. Saya pikir loh ini kok doakan malah abstrak lagi nih boy band datang dari Korea didoakan. Kamu nggak doakan mamamu, papamu, saudara saudaramu, ya kan? Oh ya latihan lagi. tidak nah, gampang ya latihan untuk akhirnya menjadi konkret. Latihan untuk menjadi konkret. Infinitizing atas. Lalu kita tertipu. Oh, saya udah di sini nih. Level saya udah di sini. Uh, saya level doanya di sini. Padahal yang paling simpel pun tidak dilakukan. Ini disebut infinite feeling. Hati-hati, saudara. Ikut khotbah gitu. Wah, khotbah sepuluh seri mengenai kasih. Pulang itu udah rasanya kita udah paling mengasihi seluruh dunia. Padahal hal yang paling kecil pun mungkin nggak kita lakukan. Kita masuk dalam infinite feeling. Sensitivitas yang abstrak, perasaan menjadi tak terbatas. Diri menjadi tertipu oleh ilusi. Diri menjadi sesuatu yang penuh dengan abstraksi, fantasi kata Ki Nah, jadi contoh lain lagi adalah janji di tahun baru. Nah, kita kita masuk ini, Saudara. Nah, orang biasanya membuat yang namanya resolusi tahun baru. Nah, kekat tulis di sini ya. Jadi dia bilang banyak orang itu yang melakukan refleksi tahun sebelumnya, lalu kemudian menemukan oh ada hal yang saya perlu ubah di tahun yang akan datang. Lalu kemudian dia mencoba membuat janji. Nah, Kikat mengatakan janji yang dibikin seringkali bersubstansi di imajinasi. Akhirnya tidak terbukti dalam realitas. Kenapa? Karena, apa? Karena Misalnya, dia tidak menghitung resiko. Oh, saya pasti akan begini, tapi dia tidak menghitung resiko. Dia tidak siap untuk berkorban, siap membayar harga. Ya, jadi, di situ, di awal tahun, banyak sekali yang mau diubah, tetapi dia akhirnya nanti akan banyak melanggar janji karena janjinya didasarkan pada fantasi. Tidak ada kerelaan untuk setiap hari menyangkal diri, merepetisi komitmen dia, maka akhirnya bukan komitmen, tetapi... Penipuan diri, self-deception, ya. jadi mula-mula itu bisa penuh keyakinan, janji, kegairahan, gerakan, tapi sebetulnya itu hanya ada di dalam imajinasi. Kelihatannya aktif, perasaannya aktif, tapi imajinasi. Oh, kelihatannya baik-baik saja, tapi semuanya itu fiktif. Ini celaka luar biasa. Saudara kelihatan hidup penuh cinta kasih, kelihatan penuh dengan gairah, kelihatan penuh dengan segala sesuatu, tapi fondasinya tidak ada. Yang paling sederhana pun tidak dilakukan. Kelihatan bertumbuh, tapi tidak bertumbuh. Wah, kelihatan penuh cinta kasih, kelihatan mencintai Tuhan, kelihatan setia. Begitu Tuhan uji sedikit saja. Kasih kesulitan, sudah marah-marah, sudah kecewa, sudah mau mundur, sudah apa, sudah benci, sudah pahit, sudah apa. Fondasinya tidak ada karena dibangun perasaannya itu cinta Tuhan, cinta Tuhan. Fondasinya itu ilusi. Begitu Tuhan uji pergi. Yeah. Oh, saya penuh cinta kasih, cinta kasih. Begitu diuji pahit, benci, dendam. Karena memang bukan cinta, saudara. Nah itu infinite feeling. Nah selanjutnya adalah infinite willing. Jadi ketika kehendak itu lari menjadi tidak terbatas, kata Kegar, Infinite willing. Nah, ini mirip dengan infinite feeling, ya. Jadi, seperti kalau infinite feeling, perasaannya menjadi tak terbatas. Kalau infinite feeling, kehendaknya menjadi tidak terbatas, ingin melakukan hal-hal yang besar, membayangkan dirinya mengubah hal yang besar, membayangkan dirinya ketika masuk terjadi sesuatu hal yang besar, tapi melakukan hal yang kecil pun malasnya luar biasa. Wah, membayangkan dirinya membangun taman yang besar, tapi pegang sekop pun tidak mau gitu. Ini seorang yang, yang terjebak dalam infinite willing. Berapa banyak orang punya kondisi seperti ini. Orang masuk gitu ya, oh, saya ingin uh, masuk ke fakultas seni itu. Kenapa? Supaya ada pengharapan bagi dunia seni di Indonesia. Wah dia punya kehendak tuh luar biasa. Ini uh, gereja ini perlu saya masuk ke dalamnya ini. Supaya ada hari depan buat gereja-gereja di Indonesia. Saya perlu masuk. Wah kelihatannya itu begitu begitu ini ya, begitu besar, begitu kehendaknya begitu luar biasa, meluap ambisinya begitu besar. Tapi mengerjakan hal yang paling kecil dia tidak mau. Mengawali hal yang sederhana dia malas. Ini infinite willing. Banyak orang melakukan resolusi tahun baru juga begitu. Kepengennya begini, saya pengen berubah, saya pengen begitu, tapi nggak konkret. Nah, di sini mengatakan apalagi muncul kata kecil, if. Oh, iya sih, aku memang janji mau berubah. Tapi akhirnya aku nggak bisa berubah. Kenapa? Aku kan bisa berubah kalau if. Kata if muncul. If, kalau. Nah ini adalah semacam sesuatu bentuk penipuan diri. <tuh> ya aku gak bisa karena kondisi rumahku tidak mendukung. Ya aku gak bisa, kenapa? Karena aku dijahatin lebih dulu. Ya aku gak bisa karena gak ada fasilitas. Ya gak bisa aku seperti itu. Ya aku gak bisa karena aku posisinya gak di situ. Kalau aku dapat posisi itu ya aku bisa. Aku gak ada sih, makan gak bisa. If, kata Kierkegaard. Maka kata dia, itu orang yang kadang-kadang harusnya berani mengaku, saya gagal karena saya malas. Saya perlu belajar untuk tidak malas. Saya gagal karena saya takut. Saya tidak berani berkorban. Saya itu terlalu mencintai kenikmatan. Tetapi alih-alih jujur dan mengakui, lalu kemudian berubah. Karena terlalu sakit, kata Kierkegaard. Pakai, kalau bahasanya Freud, defense mechanism. If, if saya akan berubah kalau kata Kierkegaard resolusi yang konkret itu tidak mengenal kata jika tuntutan dari revolusi itu adalah tindakan bukan jaminan kata dia jadi kita minta jaminan, padahal yang dibutuhkan adalah tindakan konkret setiap hari, tindakan kecil-kecil setiap hari, pertobatan setiap hari, mengulang komitmen setiap hari, kata Kikegat. Setiap hari kita mengingat komitmen kita, melakukan yang kecil di hadapan Tuhan, setia mencoba melakukan apa yang harus dilakukan di hadapan Tuhan. Resolusi itu tuntutannya adalah tindakan, bukan jaminan. Maka kalau tidak penipuan diri, wah ingin sesuatu hal yang besar terjadi, aku ingin berubah. Tahun depan aku nggak seperti dulu lagi, oh tahun ini aku pemarah, tahun depan aku nggak pemarah. Oh iya, tetapi apakah kita akan menjalankan hari demi harinya? Ya aku akhirnya gagal, aku sudah mencoba kok, aku mau menjadi lebih rajin, aku sekolah lebih baik, aku sudah ini. Karena, ya kan, karena Aku nggak mendapat sebuah jaminan. Jikalau kondisinya begini, pasti berhasil. Ah, tapi karena begini, akhirnya tidak berhasil. Infinite willing, infinite willing. Dia akhirnya jatuh kepada ketidakterbatasan dan tidak berani mengakui dirinya sendiri. Maka dia dijauhkan dari pengetahuannya tentang diri, ditutup. Lalu yang dia munculkan adalah kesan-kesan yang baik mengenai dirinya. Kembali, itu adalah diri fantasi. Itu adalah diri yang tidak real, yang dia kenal. Nah, ini adalah infinite willing, orang yang bermimpi melakukan begitu banyak hal yang besar tetapi tidak berani, atau malas, atau takut melakukan sesuatu hal yang kecil yang memang harusnya dilakukan untuk mengerjakan hal besar. Itu yang terakhir di dalam infinite despair adalah infinite knowing pengetahuan yang akhirnya menjadi tidak terbatas. Nah, saudara so -so sekalian, ini adalah pengetahuan yang menurut Kierkegaard pengetahuan yang objektif atau abstrak. Nah, saudara, istilah yang dia pakai di dalam hal ini bisa membingungkan orang. Kierkegaard mengatakan pengetahuan objektif abstrak, pengetahuannya tidak subjektif. Nah, orang menyerang Kierkegaard, oh Kierkegaard itu tidak percaya kebenaran objektif, dia relativis. Bagi dia kebenaran itu subjektif, itu salah, Saudara. Kalau dia tidak percaya kebenaran objektif, dia tidak akan mengatakan bahwa juru selamat itu Yesus Kristus. Dia nggak akan bisa mengatakan itu. Dia nggak bisa mengatakan bahwa diri manusia baru bisa menjadi diri kalau berjumpa dengan diri yang sejati yaitu diri Kristus. Baru setelah ketemu sang diri itu dipulihkan baru bisa ketemu diri. Dia nggak akan bisa ngomong kalimat-kalimat seperti itu. Dia bicara mengenai tiga tahapan manusia estetis, etis dan uh, religius. Itu adalah tiga tahapan. Itu kan objektif. Kalau dia mengatakan semua pengetahuan objektif, tidak ada tiga fase itu. Jadi dia percaya. Ada kebenaran yang objektif, tetapi kalimat dia adalah: "Di dalam wilayah eksistensial, kebenaran selalu subjektif." Maksudnya, saudara-saudara sekalian, di dalam wilayah eksistensial, kebenaran yang objektif itu menjadi benar kalau kita hidupi. Di dalam wilayah eksistensial, ada klausanya. Jadi, kalau kita punya pengetahuan objektif tetapi kita berjarak, maka hal itu tidak menjadi benar di dalam tindakan, bukan berarti kemudian pengetahuan itu menjadi salah, bukan demikian, ya. Nah, jadi ini istilah yang uh, vocabulary yang kita harus biasakan ketika masuk dalam filsafat, kikegat. yang tentunya mungkin akan berbeda ketika kita membahas filsuf yang lain. <tuh> nah, jadi pengetahuan. Yang uh, objektif atau pengetahuan yang, yang tidak menjadi subjektif adalah pengetahuan yang berjarak. Yang kita tahu, tetapi kita tidak memberikan dampak di dalam kehidupan kita. Nah, jadi pengetahuan ini menarik, lalu kemudian menyenangkan untuk diketahui, tetapi tidak memberi dampak bagi kehidupan kita. Jadi, pengetahuan itu bisa punya unsur estetis, bisa mempunyai unsur senang. Nah, orang yang senang dengar khotbah tidak tentu dia orang rohani, tapi mungkin dia mendapatkan kenikmatan kesenangan dari mendengar. Tidak salah hal yang baik mendengar dan sebagainya itu menimbulkan kesenangan. Tapi kalau orang hanya berhenti dalam sensasi kesenangan semata tetapi kemudian kebenaran-kebenaran itu hanya dinikmati sebagai sebuah kesenangan kenikmatan batin olah pikiran tapi tidak dihidupi nah itu yang problem sekali lagi saudara jangan dikotomikan berarti kalau sesuatu pengetahuan yang benar itu ketika disampaikan harus membuat saya itu tidak senang saya itu bosan bukan begitu ya pengetahuan itu lalu kemudian mendengarkan itu ada unsur kesenangannya itu di uh, di dalam teori klasik retorik ya di situ ada ada bagian unsur menghibur di dalam public speaking jadi itu memang alamiah ketika orang mendengar dan orang menjadi senang tetapi kata kegal kebenaran yang sejati itu pengetahuan yang sejati itu harus pengetahuan yang berimpact kepada kehidupan saya kasih contoh begini saudara ini ketika saya membaca bukunya Paul Tripp yang diterjemahkan oleh Momentum itu, saya, saya menjumpai hal yang serupa. Misalnya begini, Paul Tripp menulis begini ya. Ada orang mengatakan Yesus itu adalah sumber sukacitaku. Dia mengatakan, oh Yesus hanya engkau sumber sukacitaku. Bukan yang lain, tetapi orang itu kecanduan alkohol. Sekali lagi ya saudara ya. Orang itu mengatakan, Yesus hanya engkau sumber sukacitaku. Hanya engkau yang memberikan kepadaku sukacita, bukan yang lain. Yang lain itu hanya sementara, yang lain itu tidak penting. Hanya Yesus yang bisa mengisi hidupku. Tapi dia kecanduan alkohol. Maka Paul Tripp mengatakan, berarti pengetahuan itu yang dia percaya, dia rasa dia percaya, padahal itu dia tidak percaya. Kenapa? Karena itu tidak punya impact di dalam hidupnya. Nah, jadi dalam pemikiran kikegar, pengetahuan yang subjektif itu begini, saudara. Ketika saudara percaya, maka coba kita lihat apakah pengetahuan itu berimpact di dalam hidup Anda. Nah, sama seperti ketika Paul Tripp menulis. Orang yang mengatakan, saya percaya Yesus Kristus satu-satunya sumber sukacita saya. Loh kok kamu kecanduan alkohol? nggak bisa berhenti. Berarti kamu mengklaim dalam tindakan kamu yang kamu percaya adalah bahwa sumber sukacitaku adalah alkohol. Jadi di, sampai cuma sampai di sini Yesus sumber sukacita, tapi prakteknya sukacitaku alkohol. Nah orang ini mengalami self deception kalau di dalam bahasa kikegard, dia merasa dirinya percaya padahal tidak. Oh Tuhan, Engkau adalah penguasa langit dan bumi, Engkau bertata dalam hidupku, Engkau maha ada, tapi pergi ke WC takut, takut dicolek setan dan sebagainya, takut ketakutan ya kenapa karena dia dia berarti tidak percaya dengan tindakan dia dia tidak percaya bahwa Tuhan maha ada maha kuasa memelihara ya penguasa langit dan bumi dia tidak menghidupi itu tidak berimpak di dalam hidupnya nah jadi saudara-saudara sekalian ini yang disebut sebagai infinite knowing tahu tahu dan rasanya percaya tapi akhirnya sebetulnya sudah jatuh ke sana ya tidak pergi ke sini karena tidak meng, tidak berimpact. Makanya Kirat mengatakan, aku mencari sesuatu kebenaran bagiku. Yang untuknya aku rela hidup dan rela mati. Aku mencari kebenaran yang untuknya aku akan hidup dan untuknya aku rela mati. Kebenaran yang dihidupi dan kebenaran yang untuknya kita rela mati. Berimpact saudara dalam kehidupan. Percaya enggak? Kalau percaya ya impactnya apa dalam kehidupan? Itu namanya percaya. gitu nah jadi melalui hal ini ketika kita refleksi ya iya ya saya sebetulnya percaya apa tidak kalau tidak per kalau saya bilang percaya kenapa tidak ada impactnya dalam kehidupan saya nah di sini kita bisa melakukan refleksi diri saudara-saudara sekalian untuk kita lebih membangun kembali kehidupan rohani kita apa impactnya di dalam kehidupan kita saya teringat ketika Maria dari Betani mem meminyaki kaki Yesus di situ dia dikritik oleh Yudas, menghambur-hamburkan. Dicatat bahwa minyak itu sangat mahal dan Maria memberikannya untuk Yesus. So -so sekalian Yesus mengatakan dia melakukannya untuk Aku dan dimanapun kematianku diberitakan, apa yang dilakukan oleh Maria ini akan terus diberitakan juga dan diingat orang. Tindakan apa yang dilakukan oleh Maria? yang dilakukan oleh Maria adalah tindakan di mana dia mau menyatakan Yesus lebih berharga Yesus lebih layak dibandingkan semua pemberiannya dia. Dia kerja begitu lama tabung Saudara. Dia pecahkan untuk Yesus. Yudas bilang jangan, harusnya jangan. Saudara, apa Yesus tidak layak untuk menerima itu? Yesus jauh dari layak untuk menerima itu tetapi apa yang ada dalam hati Maria Yesus engkau layak Kenapa karena engkau lebih besar engkau lebih mulia aku mengasihi engkau lebih daripada semuanya ini dan hati Maria hati yang disertai dengan tindakan tindakan yang menunjukkan Yesus lebih berharga dari segalanya dimanapun kematian Yesus diberitakan tindakan itu akan diingat oleh orang saudara kita bisa berkata kepada orang lain, "Yesus berharga, lebih berharga dari segalanya, lebih berharga dari harta." Saudara, kalau persembahan pelit, bagaimana? Saudara tidak pernah mau peduli sama orang di sekitar saudara. Saudara tidak pernah merogoh apa yang ada punya untuk menolong orang lain. Saudara mau bilang apa? Oh, Yesus lebih berharga dari segala-galanya. Omong kosong itu adalah infinite knowing, infinite knowing. Nah, pengetahuan yang akhirnya menjadi tidak menjadi tidak terbatas lari ke situ. Nah, jadi saudara sekalian pengetahuan yang kosong bukan pengetahuan yang mengubah hidup manusia. Harusnya manusia itu menjadikan pengetahuan itu bagian dari hidupnya. Dalam karyanya For self examination kita loncat sedikit ke satu buku yang lain. Kikegat memberikan contoh Raja Daud dan Bethsheba for self examination. Ada di 2 Samuel 11 dan 12 ya. Di situ Saudara masih ingat bahwa Daud berjinah dengan Bethsheba, lalu kemudian Uria di, dikirim ke medan perang untuk mati dan kemudian Daud mengambil Bethsheba menjadi istrinya. Lalu kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur dan Nathan datang mencap, memberikan sebuah cerita yang sangat indah kepada Daud. Dan ketika dia sudah menceritakan mengenai ada orang kaya yang merebut domba orang yang miskin itu. Lalu kemudian Nathan mengatakan apa yang harus dilakukan bagi orang tersebut. Daud yang mendengarkan dengan teliti lalu berdiri dan berteriak orang itu harus mati. Sudah infinite knowing. Infinite knowing. Orang itu harus mati. Sampai Nathan mengatakan, engkau orang itu. Kierkegaard mengatakan, ketika Nathan mengatakan, engkau orang itu. Maka pengetahuan itu dari objektif menjadi subjektif. Daud sadar bahwa dirinya sudah berbuat dosa. Kierkegaard mengatakan, ini terjadi sebuah self-deception di dalam diri Daud. Ada banyak teori ya, kira-kira salah satu teori adalah teori yang disebut teori proposisi kedua. Jadi Daud apakah tidak tahu bahwa itu salah? Daud tahu merebut istri orang itu tidak bermoral, membunuh tidak bermoral. Loh, kenapa kok dia lakukan dua hal ini? Karena ada proposisi kedua, karena aku kan raja, aku kan banyak jasa, buat aku tidak apa-apa. Jadi proposisi kedua ini mementahkan atau menipu diri terhadap kebenaran pertama dan kedua. Nah kadang-kadang kita juga begitu, ya itu dosa. Tapi kan aku spesial, tapi kan aku dalam kondisi khusus, tapi kan aku begini, tapi kan aku begitu. Proposisi kedua yang menggeser yang pertama. Sehingga akhirnya pengetahuan itu dia tahu tetapi dia tidak jalankan. Tidak berimpak dalam kehidupannya dia. Terjadi penipuan diri menjadi infinite knowing. Nah, sesuatu so -so sekalian, Mari kita renungkan malam ini. Apakah saudara benar-benar percaya semua firman yang selama ini diberitakan? Apakah kita percaya Yesus adalah hartaku? Apakah kita percaya bahwa Yesus itu adalah segala-galanya bagiku? Yesus adalah sumber sukacitaku. Dan kalimat-kalimat yang lain, apakah ketika kita mengatakan, oh aku punya digerakkan perasaan cinta, aku mau berdoa, betul gak kita berdoa? Apakah kita ingin memberitakan Injil ingin berguna bagi Tuhan. Kita apakah terjebak dalam infinite willing? Di tahun yang baru ini, Saudara. Kita perlu kalau kita sudah terjebak ke atas, kita perlu turun ke bawah. Yuk. Kita hidup real, yuk. Yuk mari kita mendasarkan pengetahuan kita, pikiran kita, perasaan kita ini, kehendak kita kepada sesuatu yang real. Kita perlu infinitizing ya ini perlu ada rencana ini rencana itu oh saya perlu ini perlu itu tapi jangan lupa untuk kembali jangan lupa untuk kembali dan juga jangan akhirnya kita terjebak di sini sudah pernah nggak ketemu orang ya kalau ditanya kamu mau apa nggak gak mau apa-apa ya, ada orang yang tanya pak saya begini mesti gimana oh kamu mesti lakukan a nggak oh, bisa pak gini-gini oh ya kalau gitu kamu lakukan b oh ya nggak bisa karena begini Coba lakukan C. Oh kalau C nggak bisa karena begini. Kalau coba kamu lakukan D. Oh D nggak bisa ke begini. Saya tep, akhirnya bilang e, kamu maunya apa gitu? Ya nggak tahu Pak. Tapi kayaknya nggak bisa begini. Oke kalau gitu lakukan E. Ya nggak bisa begini. Jadi semua pun dia merasa tidak ada posibilitas apapun. Hidupnya dia itu terjebak di dalam finitude. Semuanya sudah necessity, keharusan kayak begini. Aku korban selesai. Nah, ini orang yang terjebak dalam finitude despair. Nggak kemana-mana. hidupnya cuma keliling di sini. Apa yang dia perlukan? Kata Kikegard. dia kurang iman nih. Dia perlu dia perlu belajar yang namanya posibilitas, doa dan sebagainya. Dia perlu mengerti ini. Bahwa di dalam Tuhan ada posibilitas, bukan terus kayak begitu. Ada pengharapan, ada maju ke depan. Dia harus berani untuk melangkah ke situ. Kalau enggak dia akan terjebak dalam determinisme, terus putar di sini. Sedang mengawali awal tahun, saya mungkin tidak terlalu panjang karena mungkin temanya cukup berat, sehingga saya berharap poin-poin yang dibahas ini bisa untuk saudara Cerna. Di dalam tahun yang baru ini, mari kita melihat konsep diri yang dibahas oleh GigaCard. Antara tadi kita lihat di slide, sekali lagi manusia itu adalah sintesis mengalami dialektik yang ada infinite dengan finite tadi, ya. Uh, sebelum ini, sebelumnya lagi, oh yang yang ada ini, ya yang ini. Jadi kita lihat ya, jadi ada di dalam gerak ini biarlah kita boleh menjaga keseimbangan. Wow, oh, kita penting, kita perlu uh, apa? Saya mau ini saya mau oh, itu dulu. Saya ini juga manusia, saya ada batasan saya ini. Tetapi kemudian terjebak di dalam necessity, dalam temporalitas, tidak berani melangkah. Wah, ya, namanya pandemi, tidak bisa apa-apa, tidak -apa, bisa bergerak, tapi kita mencoba dobrak. Ada posibilitas, ada hal yang tak terbatas. Tapi, ketika sudah pergi ke situ, kita juga mesti mengingat ada batasan-batasan yang ada pada kita. Biarlah ini menjadi satu dialektika yang terus terjadi dalam hidup kita. Kita terus tidak berhenti untuk mencari posibilitas, tetapi kita juga tidak terjebak di dalam imajinasi dan fantasi Gloria, excelsis Deo, Gloria excelsis Deo. Hear the angels